Hai Bray, masih bersama gua di RHT Channel. Di lahan nomor 21, rencana gua bakal nanam pohon tebu penghasil gula ya. Nah, sebelum itu gua bakal beli dulu alat menanamnya ya, karena ini beda. Nah, ini nih alat menanamnya ya, dari pabrikan Gesner. Nah, ini nih kapasitas penampungannya 9440 ya. Terus daya sebarnya 2 meter, kecepatan maksimal 12 km per jam. Nah, untuk bisa pakai alat ini harus mempunyai traktor yang lebih besar dari 200 horsepower ya tenaganya. Karena untuk menggerakkan ini perlu tenaga 200 horsepower lebih. Kalau gitu langsung aja beli. Ini aduh. Harganya $85.000 ya. Nah, udah beli ini, beli juga bibitnya. Bibitnya tuh mana sih? Nah, ini nih bibitnya ya. Dari Lizard. Nah, ini nih sugar cane plant. Nah, ini 2000 liter, beli 3. Soalnya tadi kan 9000. Berarti beli 3 aja dulu. Nanti kan dibagi sama yang apa? Pupuk, karena itu kan 6, bisa 2 nih, guys. Nah, ini tuh bisa ada penampungan bibit sama pupuk. Nah, 9000 tuh dibagi. Nah, makanya gue beli dulu 3. Udah itu beli pupuknya. Nah, ini nih solid fertilizer. Nah, ini beli dulu atu aja lah. Kalau gitu langsung aja kita jemput. Tinggal di refill ya, diisi ulang. Nah, ini nih udah masuk. Oh, ini kurang deket nih si alatnya. Nah, bisa. Wah, wow, baru 84% nih. Kayaknya satu lagi cukup, tapi segini aja dulu lah. Tinggal masukkan dulu pupuknya nih. Kalau pupuknya ada di depan ya, penampungannya. Oke, selesai. Kita berangkat. Ini, ini lahan pribadi ya. Bukan bekerja sama orang lain gua.
Dari sebelah sini dulu nih. Siapin dulu alatnya. Udah siap. Langsung berangkat. Langsung ditaburi gini ya. Nah, ini nih udah di apa? Udah di isi bibit. Wah, ini lupa. Barusan gua beres panen nih. Panen soybean ya. Ini udah pas nih, pas gitu. Oh, ini agak maju dikit nih sebelah kanan, tapi gak apa-apa lah, takut ganggu nih yang lagi ngeraktor dulu nih. Ini baru segimana nih? Ini tuh kenapa gini hasilnya ya? Padahal waktu itu gua udah pernah nih, cuman waktu itu nggak pakai alat yang ini. Ada alat yang agak kecilan lagi. Hasilnya tuh bukan kayak gini nih. Jadi hasilnya tuh kayak polisi tidur. Ada gundukan-gundukan gitu memanjang sana, set set set. Tapi ini kok gini nih, apa emang gini nih kalau pakai alat yang baru? Karena waktu itu gua pakai alat yang ini nih. Nah, yang ini padahal sama-sama aja sih. Itu emang gini mungkin ya. Gua gak tahu juga sih, belum pernah pakai alat yang itu. Kayaknya sih gini nih, tapi ini gua gak bakalan tayangin semuanya ya, karena ini bakalan lama, lumayan luas juga nih lahan gua. Jadi ya seperti ini proses penanaman pohon tebu ya. Jadi ya sekian saja video gua kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gua. Oke, jangan lupa. Terima kasih dan bye.